Baik, soalan pertama, benarkah hati akan mati jika tidak diisi dengan ilmu selama 3 hari? Di antaranya kata-kata para alim ulama kita berkaitan tentang kefarduan hari Jumaat. Sebenarnya bukan 3 hari. Di sana menyebut berkaitan kenapa pada setiap minggu ada khutbah Jumaat. Dalam kitab-kitab tasawuf selalu menyebut tentang benda ini, antaranya 7 dan 40. Seorang hamba yang dalam tempoh 7 hari, kita katakan dalam sehari, dalam tempoh 40 hari tak dengar satu pun ayat Al-Quran, tak dengar sedikit pun kebaikan, ditakuti hatinya akan jadi mati. Hatinya akan jadi mati, hatinya akan jadi keras. Berdalilkan dengan ayat daripada surah Al-Hadid, kalau tak salah saya ayat yang ke-16. Allah tanya soalan, bila masanya untuk hati engkau tunduk dan takut kepada Allah dan apa yang kami telah turunkan, melainkan hati engkau telah menjadi satu hati yang keras. So disebabkan kerana tak nak hati manusia ni jadi keras, Allah jadikan, fardukan pada setiap minggu sekali dia kena dengar khutbah. Sebab tu jangan datang solat Jumaat saja, dengarkan juga khutbah ayat Quran yang dibacakan. Mudah-mudahan telinga kita sentiasa mendengar perkara-perkara yang baik. Baik, yang kedua, batalkah wuduk jika bersentuhan dengan kanak-kanak yang dah mumayyiz? Baik, kanak-kanak ada dua. Yang pertama baligh, yang kedua, sorry, kanak-kanak ada dua, satu mumayyiz, satu ghairu mumayyiz. Kanak-kanak yang ghairu mumayyiz ni yang belum cerdik. Contohnya budak umur 4-5 tahun tak berapa nak cerdik. Yang mumayyiz ni darjah 2, darjah 3, darjah 4 yang dah kenal batasan-batasan aurat. Maka adakah dihukumkan bila bersentuhan dengan mereka batal wuduk ataupun tidak? Jawapannya tidak membatalkan wuduk, melainkan pada beberapa keadaan. Bila batal wuduk, yang pertama batal bila mana ada syahwat. Ada saja syahwat, tak kira baik lelaki baik perempuan, maka akan terbatal wuduk. Sehingga bab batal wuduk ini dibincangkan di dalam fiqh, bukan sekadar kepada manusia semata-mata. Dia pegang kambing, dia geram, juga batal wuduk. Pegang kambing pun kalau geram boleh batal wuduk. Tak tahulah kalau ada manusia hal sampai geram ke kambing ni, hak tu teruk sangatlah. Boleh menyebabkan batal wuduk dia pada waktu tersebut. So pegang tadi, sentuhan itu pada perasaannya ada syahwat ataupun tanpa syahwat. So wuduk batal ke tidak bersentuhan dengan kanak-kanak yang mumayyiz? Maka jawapannya tidak batal kerana belum baligh. Tetapi kalau sekiranya kita katakan usia yang dah darjah 5, darjah 6 tu bagi saya tu dah dikira usia baligh lah, terutama pada perempuan pada waktu tersebut. Cuma di sana kalau nak mengambil dalam bab apa namanya persentuhan, mazhab Syafi'i lelaki dan perempuan bersentuhan maka dikira batal wuduk. Tapi pada mazhab yang lain, kalau tersentuh, sebahagiannya menghukumkan sekiranya tersentuh tidak membatalkan wuduk, melainkan sengaja menyentuh, sebagaimana yang kita pegang saat ketika mana kita pergi haji dan umrah waktu tawaf tu tadi. Baik.